Halo Smart Viewers, ketemu lagi di Movie Freak bareng Erik dan hari ini gue ditemenin sama gak usah macam-macam sama Hana. Okay, sama Hana ya guys. Seperti biasa sama satu jam ke depan kita akan ngobrolin film pasti. Yap, yang bakal review-review film-film. Dan yang masih, bukan yang masih, dan yang lagi nge-booming minggu-minggu ini. Dan film pertama yang akan kita bahas adalah filmnya Johnny Depp yang paling baru ya. Siapa yang gak tahu sih, Pirates of Caribbean. Yep. Nah sekarang ini sudah, gue belum nonton, tapi rata-rata gue tanya teman-teman yang sudah nonton tuh katanya lu gak perlu nonton sebelumnya kok. Jadi dia gak nyambung gitu sama yang pertama? Nyambungnya cuma dikit banget katanya. Jadi katanya ya lu kalau emang mau nonton ini gak usah nonton yang kemarin-kemarin, tapi bagus katanya. Jadi ini ada Pirates of Caribbean, Dead Man Tell No Tales, alias ini sequel kelima dari Pirates of Caribbean, sudah banyak ya. Wow. Dan ini kalau gue tahu adalah ini tuh sequel paling lama dari yang per sequel gitu. Jadi ini keempat kelima ini itu paling lama pembuatan dari selangnya paling lama. Biasanya itu cuma setahun atau dua tahun itu nyampe tiga tahun lebih lah. Gitu. Jadi kisahnya. Saya gabut dulu ya Pak. Si Bapak ngomong aja terus Pak. Kisahnya masih sama, masih ada Jack Sparrow dan kawan-kawannya. Kalau mau kita lihat ini ada cuplikan trailernya dari Pirates of Caribbean Dead Man Tell No Tales. This has gone far enough. No, it has not. I saw her ankles. You'd have seen a lot more if you kept your cake holes shut. Ini ceritanya apa tuh, Nak? Ceritanya itu kembali mengisahkan petualangan Kapten Jack Sparrow yang kali ini dalam usahanya menemukan sebuah pusaka legendaris yang bisa menyelamatkan nyawanya dari musuh terbesarnya, yakni Kapten Salazar. Jadi si Kapten Jack Sparrow harus menghadapi musuh dari masa lalunya, yakni Kapten Salazar, bersama pasukan bajak laut hantunya yang mematikan. Setelah berhasil melarikan diri dari kawasan segitiga iblis, Salazar memiliki misi untuk membunuh seluruh bajak laut yang ada di dunia, termasuk Jack Sparrow-nya. Ya, jadi tuh pengen membunuh semua bajak laut yang ada di dunia gitu ya. Dan satu-satunya harapan Jack Sparrow untuk selamat hanyalah dengan mendapatkan artefak legendaris bernama Trident of Poseidon, yang memiliki kekuatan luar biasa dapat mengontrol seluruh lautan. Jadi kisahnya ya si siapa namanya Jack Sparrow. Jack Sparrow tuh maksudnya lagi nyari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya, dan dia juga dikejar-kejar sama si Kapten Salazar itu gitu. Dan ya kalau anak nonton Pirates of Caribbean sebelumnya. Yaudah, jadi kalau gue tuh nonton Pirates of Caribbean itu kayak apa ya, gue tuh ikut merasakan juga bagaimana tinggal di lautan gitu loh. Emang kotornya, terus seorang bajak laut itu kayak kelihatan banget di film ini gitu. Dari baju-bajunya yang udah lusuh. Dekil-dekil oh iya, gitu ya. Kerasak-kerasak ya? Baju udah dekil, giginya kuning-kuning. Ya Allah. Kotor, kayak kelihatannya gitu loh. Ya ini emang menurut gue filmnya bagus, apalagi ditambah dengan kocoran si Johnny Depp itu. Sama kayaknya efek-efek dari itunya kayak nyata gitu ya. Jadi ini tuh disutradarai oleh Joe Hamrunning dan Espen Stenberg. Nah, produsernya ada Jerry Bruckheimer. Dan pemainnya ada Johnny Depp, ada kayak Scodelario, ada Orlando Bloom. Ini ada juga di sequel sebelumnya, ada Brenton Thwaites, ada Javier Bardem, Stephen Graham, sama Paul McCartney. Paul McCartney, main film loh. Waduh. Jadi ada beberapa fakta juga dari film Pirates of Caribbean kelima ini. Yang pertama, mengambil setting 10 tahun setelah Pirates of Caribbean at the World End. At the World End itu yang keempat bukan sih? Yang ketiga. Oh. Nah, Christopher Waltz pada awalnya akan memerankan Kapten Brand, namun batal karena komitmennya dengan film lain dan akhirnya peran tersebut jatuh ke Javier Bardem. Namun nama Kapten Brand diganti menjadi Salazar agar sesuai dengan Javier yang merupakan orang Spanyol. Oh. Spanyola. Jadi Johnny Depp, Guy Fieras, dan Kevin McNally merupakan aktor yang selalu muncul di setiap film Pirates of Caribbean. Jadi memang mereka ini ya muncul terus di sequel semua film Pirates of Caribbean. Jadi 5 film ini mereka selalu ada gitu. Nah, The Pirates of the Caribbean franchise ini mendapat urutan ke-9 sebagai franchise dengan pendapatan terbanyak. Yang pertama adalah Marvel Cinematic Universe dan yang kedua itu Harry Potter. Jadi ini pendapatan paling banyak ke-9. Ya. Jadi film pertama dari Pirates of the Caribbean di mana tempat pengambilan filmnya bukan di Caribbean. Wait. Caribbean tuh di Australia bukan sih? Bukan. Di mana? New Zealand bukan sih? Kepulauan Karibia itu, oh iya benar-benar. Nah, dirilis 6 tahun dari film sebelumnya dan merupakan film Pirates of the Caribbean dengan jarak rilis antar film terjauh di antara seri film ini. Ya, jadi ini tuh jangka waktunya lama banget kan, cuma 2 tahun, ini 3 tahun ke atas gitu. Yo. Baru muncul lagi yang kelima ini. Dan
Johnny Depp melukai tangannya saat sedang syuting di Australia dan harus kembali ke US. Wah. Jadi dia tangannya luka aja, dia harus kembali ke US. Iya, kalau lu balik dokternya ke dokternya cuma di US doang. Rahmatullah. Nah, budget film ini adalah $350 juta dan tempat pembuatannya adalah di Queensland, Australia. Di Australia bener, nak aja lu. Ah. Jadi ini kembali di film ini juga adalah kembalinya Orlando Bloom sebagai Will Turner setelah 10 tahun. Nah, terus kayak film lagi tadi ya. Frederick Byrne, Tim Burton, Alfonso Cuarón, Son Lachah, nah Rupert Sanders dan Chris Lloyd sempat dipertimbangkan untuk mensutradarai film ini. Lalu ada Lucy Bunton, Gabriel Wilt, Janet Tayem, Kaya Scodelario dan Alexandra Dowling adalah finalis untuk memerankan peran utama dan mereka diminta untuk acting dengan Bretton Twaits dan Kaya Scodelario memiliki chemistry yang baik dengan Twaits. Jadi pemilihannya juga castingnya juga diperlukan banget untuk siapa memiliki karakter yang paling bagus gitu. Tapi lu udah nonton yang pertama? Gua lupa. Itu udah lama banget sebelumnya. Iya sih. Sampai udah karena jaraknya udah diulang-ulang mulu di TV. Iya, iya, iya. Di TV bener. Yang ada burungnya itu. Yang ada kabelnya. Jadi ini film durasinya 2 jam dan 9 menit membuat film ini sebagai film terpendek di antara film Pirates of the Caribbean lainnya. Bener banget. Gua tuh biasa nonton Pirates of the Caribbean 3, tuh 4. Biasa dari jam 8 sampai jam 12. Anjir. Karena itu kan belum iklan-iklan gitu loh kalau nonton di TV. Tapi 2 jam 9 menit itu adalah durasi paling pendek di semua sequel Pirates of the Caribbean. Iya sih 2 jam 9 menit orang itu biasanya. Itu baru udah lama loh. Tapi ini paling pendek. Nah, istri dari Javier Bardem ini yaitu Penelope Cruz berperan di film Pirates of the Caribbean sebelumnya sebagai Angelica. Nah, ini fakta yang terakhir adalah ayah dari Jack Sparrow diperankan oleh member Rolling Stones yaitu Keith Richards. Dan di film ini paman dari Jack diperankan oleh member The Beatles yaitu Paul McCartney. Jadi banyak juga yang nimbrung sini ya. Musisi-musisi juga nimbrung-nimbrung juga ada member Rolling Stones sama banyak yang baru-baru gitu ya. Member ada Beatles, yaitu Paul McCartney. Itu dia film main movie kita yaitu Pirates of Caribbean kelima, Dead Man Tell No Tales. Buat kalian belum nonton, ini harus nonton. Gua belum nonton, gua sibuk soalnya. Biasalah kerja, panggilan sana sini gitu. Gitu, sedih ya. Jadi ini highly recommended banget buat kalian mengisi waktu luang untuk nonton di besok-besok kesan kalian ya guys. Oke, okay. Apalagi yang suka sama Jack Sparrow, Johnny Depp. Ah, biasanya tuh yang fanatik-fanatik tahu sama Johnny Depp. Johnny Depp tuh juga kalau gue liat main film, maksudnya gimana ya? Ini tuh kan udah lama banget, tapi kelihatan tuh mukanya tuh masih apa ya? Awet muda. Makeupnya itu loh yang gue juga. Makeupnya tuh gitu. Kayak natural. Natural gitu ya. The Massive. Apa? Mau tambahin apa lagi, Mas? Johnny Depp ini film terakhirnya. Oh, iya. Apa? Ini ada beberapa info dari yang sudah nonton. Apa ini film terakhir Johnny Depp sebagai Jack Sparrow? Iya, kalau nggak tembus box office. Oke, kalau nggak tembus box office, dia bakal ini adalah film terakhirnya Johnny Depp. Oke, itu ya. Habisnya kita masih mau bahas film lain, guys. Semakin jangan kemana-mana, tetap di Movie Freak. Welcome to Movie Freak. Masih bareng Eric dan Hana di sini. Sekarang kita coba bahas film Johnny Depp yaitu Pirates of the Caribbean 5, Dead Man Tell No Tales. Yep. Dan sekarang kita mau bahas ini film agak apa ya? Ini harus mikir dikit lah karena ini berbau-bau teroris. Berarti enggak bisa buat gue dong. Semuanya aja enggak bisa buat lo. Ini berbau teroris, berbau-bau komando apa ya? Kayak agen-agen gitu ya. Khusus itu pintar bagus kan. Tadi baru baca nah. Ini kita kan membahas film Straighten. Ya. Filmnya itu jadi bercerita tentang seorang agen khusus angkatan laut kerajaan Inggris bernama jadi John Straighten. British. Ini layanan perahu British, komando khusus layanan perahu British. Jadi itu targetnya tuh nangkepin teroris-teroris internasional jadi di wilayah perbatasan. Jadi tugasnya komando perbatasan. Itu adalah melacak sel teroris internasional. Waduh. Jadi emang filmnya itu ya pasti kalau nggak jauh-jauh dari action, tembak-tembakan, drama juga ya. Dan mereka harus mendapat menggagalkan rencana jahat teroris tersebut. Ya itulah dia kisahnya. Ya. Nah, jadi ini daripada kita baca yaudah lagi, kita mau lihat dulu detail dari Straighten. Ini dia. His battle plans, he said, show up and see what happens.
Itu dia, trailer dari Stratton. Itu kan gak bau-bau dari action dan tembak-tembakan dan bunuh-bunuhan gitu lah. Jadi lebih lengkap lagi ini adalah film bercerita tentang seorang agen khusus Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dan kalau kalian tahu, di Indonesia saja tuh kita kan ada Angkatan Udara. Maksudnya kita ada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut gitu kan. Yeah. Angkatan Laut itu adalah angkatan yang paling apa ya, yang paling atas gitu lah. Soalnya yang paling ngeri. Soalnya bisa ini ya, apa sih? Menyelam gitu, tesnya aja tuh, wah lu disuruh berenang di Selat Sunda. Jadi Selat Sunda tuh Jawa ke Sumatera. Ya, terus? Itu gak pakai apa, maksud berenang? Ngap. Wih, itu tesnya begitu, tesnya begitu. Jadi ini Angkatan Laut Kerajaan Inggris bernama John Stratton. Dan ini juga film itu berdasarkan dari novel. Di judulnya sama John Stratton, yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Irlandia Utara. Untuk menangkap jaringan teroris internasional di wilayah perbatasan Kazakhstan, China dan London. Nah, lokasi pembuatan film ini itu ada di Itali dan di London. Belum tuh, atasnya tadi. Nah, terus dari itu... Namun upaya tersebut justru mengundang bahaya bagi orang-orang di sekitar Stratton. Kini mereka menjadi target teroris untuk disandra. Jadi biasalah, kalau ada satu orang nih yang untuk mencari teroris, pasti terorisnya... Nyari sandra teman-teman dekatnya si Stratton itu. Jadi biasalah, cerita begitu. Biar terus ya, udah penyelamatan, iya, penyelamat itu juga. Dua-duanya, jadi... Dia harus pilih selamatin negara atau selamatin teman-temannya atau keluarganya gitu. Dan ini castnya ada Gemma Chan berperan sebagai Aggie, terus ada siapa lagi tuh? Connie Nielsen berperan sebagai Sumner, terus udah gitu Tyler Hoechlin sebagai Marty, ada Dominic Cooper sebagai John Stratton, terus Tom Felton sebagai Cummings. Terus Derek Jacobi sebagai Ross, sama Thomas Kretschmann berperan sebagai Grigori. Grigori Barofsky. Yep. Kita juga ada beberapa fakta dari film Stratton. Nah, itu yang tadi gue bilang. Yep. Tadi lokasi pembuatannya itu di Roma. Roma, Italia, dan di London. London, Roma. Itu bahasa Inggris, Hana. Oh iya. Makanya itu, kan gue ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi si Henry Cavill, kalian tahu kan Henry Cavill pemeran Man of Steel dari film Superman? Si Henry Cavill ini keluar dari film ini seminggu sebelum proses syuting dimulai dengan alasan perbedaan ide dan pendapat. Ia lalu diganti oleh Dominic Cooper. Oh, untung enggak. Seminggu sebelum proses syuting dia keluar, guys. Jadi kalian tidak bisa melihat seorang Henry Cavill selain di film Superman. Jadi kalau tahu Henry Cavill kan, ini yang main ini nih, Superman nih. Tapi akhirnya dia nggak main film lain lagi. Nggak jadi. Jadi apalagi tuh? Terus udah gitu film ini tuh berdasarkan buku berseri yang dikarang oleh Duncan Falconer. Ya, jadi ini film dari buku juga ya. Yep. Lalu si Duncan Falconer, penulis buku dari film ini adalah mantan komandan SBS atau Special Boat Service. Oh. Belum, Bapak. Dan ia turut aktif dalam perang Falklands atau UK melawan Argentina. Dan ia juga bekerja sama dengan Badan Intelijen di Irlandia. Wow. Pantes dia ngerti ya, maksudnya ngeri perbatasan-perbatasan, terus ya seluruh cerita-cerita kayak gitu. Nah terus si Simon West itu sutradara dari film ini juga menyutradarai film The Expendables 2, Tomb Raider, Stolen, dan banyak film action lainnya. Lalu awal ya, film ini akan memulai proses pembuatan pada 2 Juni. Namun dikarenakan Henry Cavill keluar, maka tanggal tersebut harus diundur. Nah, habis itu sebelum keluar si Henry Cavill ini juga merupakan produser dari film ini. Oh, ya udah produser, terus keluar kak. Gak jadi deh, makanya diundur ya. Dan sutradara film ini berkata bahwa ia memilih Dominic Cooper untuk menggantikan Henry Cavill adalah karena Dominic Cooper sudah pernah bermain di film action yang bagus seperti Need for Speed dan Dracula Untold. Itu ya, film... Stratton. Oh iya, ini juga ada sutradaranya. Iya, sutradaranya. Yang sutradara filmnya Simon West itu, Simon terus West. Penulis naskahnya itu si Warren Davis sama Duncan Falconer. Oh, dan produsernya adalah Guy Collins dan Matthew Jenkins. Itu dia film saja sufi kita yang kalian juga harus tonton, yaitu Stratton. Jadi kita masih mau apa ya? Belum. Lo bakal ngebantu gue. Gue udah ngeblank. Ini juga maksud gue film yang berbau-bau apa ya? Maksudnya teroris dan juga agen-agen khusus tuh sebenarnya udah banyak sih. Tapi mungkin
ini filmnya berbau-baunya tuh angkat seorang angkatan laut gitu, yang notabene kalau angkatan laut tuh ya dia itu adalah orang yang paling handal dalam yang paling atas itu, iya, yang lu bilang. Iya, menuntaskan teroris-teroris kayak gini gitu. Apalagi dia ditugaskan di perbatasan di Kazakhstan, China, dan juga apalagi satu lagi? London. Oh ya, London. Jadi memang ya mungkin film ini akan memperhatikan kalian bagaimana seorang angkatan laut itu dalam ya bekerja. Ya, bekerja gitu. Kayak nyari teroris itu. Tapi sembari bekerja juga, dia juga harus melindungi orang-orang terdekat si Stratton ini ya, karena makanya banyak orang-orang yang apa ya, maksud gue yang dia tuh sebagai agen khusus dan dia tuh hidup sendiri tuh, itu banyak kok orang kayak gitu. Karena dia tuh gak mau membahayakan orang-orang lain. Jadi banyak tuh kayak loner gitu loh, maksud gue. Karena ya, ya dia gak mau bayarin orang lain aja gitu. Udah hidup sendiri gitu, dia dan Tuhan dong yang tahu. Ya karena hidup dia udah bunuh orang, ya berarti dia juga harus menyelamatkan orang terdekat dia. Dan di film ini dijelaskanlah seperti itu. Jadi dia pilih menyelamatkan negara atau menyelamatkan teman-temannya. Itu. Oke, habis ini kita akan bahas film coming soon movie. Aduh, belum lagi ya. Kita tambah-tambah lagi nih. Tambah-tambah lagi. Tapi kalau film kayak gini Ana nonton enggak? Tadi sih gara-gara denger ininya, denger-denger apa sih namanya sinopsisnya, gue ya paham-paham dikit lah, kepo lah. Gitu. Oh, santan berarti ya. Cuma enggak tahu udah masuk kotak apa enggak. Enggak, maksud gue. Enggak, ini mah tidak terlalu mikir kok, tenang aja. Ini pasti gampang dicerna si Stratton ini. Oke, habis ini kita akan kembali dengan membahas film coming soon movie yang akan segera tayang di bioskop bioskop kesayangan kalian. Oke. Makanya jangan kemana-mana, tetap di movie free. Welcome to Movie Freak. Aduh, gua kelilipan. Masih menarik Arik dan Hana di sini. Tadi kita sudah bahas dua film, ada Pirates of Caribbean dan juga Stratton. Nah, sekarang kita akan membahas film coming soon yang akan segera rilis, tapi sebenarnya film ini tuh sudah rilis lama di luar negeri. Iya, di Amerika Serikat tuh udah 21 April 2017. Dan di Brazil itu sudah 26 Oktober 2016. Gila, kita tuh kelihatan baca banget ya, guys. Iya, enggak sih gua enggak baca. Dari sini bahasanya. Iya, dari sini. Dan ini akan segera rilis di Indonesia. Jadi ini tuh kisah tentang apa ya? Biografi gitu loh. Biografi petualangan aksi. Genre action biografi. Nah, campur. Jadi ini tuh menceritakan kisah seorang penjelajah Inggris bernama Percy Fawcett. Jadi ini tuh background-nya tahun 1925. Zaman purba tuh. Zaman purba, bisa jadi loh. Jadi ini, dan background juga ini adalah di hutan Amazon. Ya kalau nggak tahu, hutan Amazon itu adalah tempat berbagai fauna dan flora. Terunik dan juga yang anehnya itu semua di sana. Maksudnya kayak yang katak warnanya hijau, yang warnanya biru itu semua di sana. Yang ngeri-ngeri gitu lah tuh sana semua gitu loh. Dan di sini tuh si Fawcett ini yang diperankan oleh Sienna Miller, dia itu tuh percaya bahwa di sini tuh ada suatu apa ya, pemukiman yang belum pernah dijamah oleh manusia gitu loh. Ya udah langsung aja. Gua jadi penasaran filmnya kayak apaan. Coba kita lihat dulu detailnya dari The Lost of City. The Lost City of Z. Ini dia. Lost City of Z. Itu dia, trailer dari The Lost City of Z. Nah. Tadi gue salah, ternyata si Sienna Miller itu tuh istrinya di film ini. Si Fawcett itu. Percy Fawcett. Itu diperankan oleh Charlie Hunnam. Kalau kalian sudah nonton, apa ya kemarin? The King Arthur, The Legend of Sword, nah itu yang main tuh si Charlie Hunnam. Nah, jadi, terus dari itu kalau ada juga Robert Pattinson itu sebagai penjelajah sejawatnya Henry Costin dan Sienna Miller itu. Yep. Oke, jadi ini tuh seperti yang tadi gue bilang, ini background-nya tahun 1925 dan ini di hutan Amazon, di Brazil sana gitu ya, yang terkenal banyak hewan mematikan. Dan gue pernah nonton di apa? Di Net Geography. Jarang banget ada orang yang kesana
untuk apa ya, untuk research meneliti gitu kan, untuk research. Tapi ada orang yang pernah research dan ada pernah orang yang ketemu sama orang yang tinggal di sana. Dan orang tinggal di sana tuh nggak bisa bahasa manusia gitu loh. Gue penonton tapi dia kalau cara bajunya pakai kote kak. Ini tuh hutan bener jarang banget ada orang yang bisa research gitu loh. Jadi ini pada tahun 1925 ini si Fawcett ini tuh bepergian menuju hutan belantara Amazon untuk mencoba mencari pemukiman penduduk kuno. Sebagai salah satu harapannya untuk membuat sebuah catatan sejarah terpenting dalam penemuannya. Jadi biasalah orang kepo, orang yang pengen banget tahu gitu loh untuk menambahin portofolio. Ya elah. Jadi telah berabad-abad lamanya warga Eropa meyakini bahwa hutan tropis terluas di dunia ini pernah menjadi tempat bermukimnya kekuasaan yang gemilang atas kerajaan El Dorado. Jadi ribuan orang telah kehilangan nyawa dalam pencarian itu. Jadi enggak banyak orang yang selamat dalam ya pencarian research itu. Research ini gitu. Jadi ini tuh perjalanan ke Amazon pada awal abad ke-20 dan menemukan bukti adanya peradaban maju yang sebelumnya tidak diketahui yang mungkin pernah menghuni wilayah ini. Jadi meskipun diejek oleh ilmuwan lain yang menganggap penduduk asli sebagai orang liar, Fawcett yang yakin dan didukung oleh istrinya yang setia, putranya serta ajudannya kembali berkali-kali ke hutan kesayangannya yang misterius untuk membuktikan kasusnya. Yang berpuncak pada hilangnya si Fawcett secara misterius tahun 1925. Jadi si Fawcett ini dikisahkan dia itu kan lagi research apa namanya pemukiman kuno ini kan. Kuno. Dan dia tuh hilang secara misterius si Fawcett ini. Jadi udah si Fawcett ini dikata-katain orang, lu ngapain sih nyari gitu? Terus si Fawcett hilang, orang-orang pada tambah kepo lagi. Jadi semua orang lagi nyariin si Fawcett ini gitu kisahnya. Okay. Nah ini ada fakta-faktanya juga nih, kalau si Tom Holland ini harus mengenakan kumis palsu untuk film ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak kecil dan belum bisa menumbuhkan kumis. Kalau kalian, si kumis itu kayak gitu-gitu. Si Tom Holland ini adalah pemeran Spider-Man Homecoming yang sebentar lagi akan rilis. Wah juga film bertunggu-tunggu nih. Yang masih, ya Spider-Man yang makin kesini tuh makin cilik gitu loh. Nah ini Tom Holland yang main. Spider-Man makin cilik, bibinya makin cantik. Nah, ya itu aneh sih. Ya iya dong. Lagian Spider-Man yang gede kan bibinya makin tua. Dan pembuatan film mencakup banyak tembakan dan ledakan besar sehingga membuat petani lokal ketakutan. Dan akhirnya mereka mengeluh ke koran lokal dan stasiun TV. Oh. Jadi itu pada saat syutingnya tuh? Jadi ya mungkin orang kan belum tahu juga ini apaan sih. Dan dia ngeluh gitu. Nah si Brad Pitt ini awalnya dijadwalkan untuk membintangi peran Percy Fawcett. Tapi jadinya sih pada awalnya. Tapi akhirnya Tom Holland itu ya. Tom Holland, sorry. Charlie Hunnam. Jadi si Tom Holland mematahkan hidungnya pada hari syuting yang terakhir. Ya untung udah kelar ya syuting Spider-Man ya. Terus si Charlie Hunnam ini berperan sebagai ayah dari Tom Holland. Pada kenyataannya Hunnam berusia 17 tahun lebih tua dari Tom Holland. Udah berarti udah pas gitu ya. Iya. Jadi James Gray memasak pasta untuk para pemeran dan kru hampir setiap malam saat syuting di hutan. Ya tapi bener sih gila syuting di hutan tuh gimana ya? Kayak ya begitulah. Prepare-nya. Kadang tuh hutan itu tuh apa ya? Kita tuh enggak tahu dalamnya gitu kan. Dan ya banyak kejadian horor-horor juga katanya dalam pembuatan film ini. Oh iya, ini juga katanya tuh dari buku. Dan katanya buku ini juga tuh kisah nyata. Kisah nyata. Gitu. True story. Dan ya. Ini judul aslinya adalah The Lost City of Z, A Tale of Deadly Obsession in the Amazon, tahun 2009, karya penulis asal Amerika yaitu David Grant. Nah ini juga disutradarai sama James Gray berdasarkan buku di tahun 2009 itu. Judul bukunya udah ngeri, A Tale of Deadly Obsession in the Amazon. Obsesi, deadly obsesi, obsesi mematikan, wow. Gue jadi penasaran film ini. Nah terus udah gitu nih ada produsernya juga, ada Dede Gardner, Jeremy Kleiner, sama Anthony Katagas. Iya, oke itu ya film coming soon kita yaitu The Lost of City Z. Masih baik banget sebenarnya penjelasan dari film ini ya. Jadi itu nasib si Fawcett ini dan banyak petunjuk menggoda yang ditinggalkannya tentang kota Z bagi para ilmuwan telah menjadi obsesi tersendiri bagi ratusan orang lainnya yang terus mengikuti jejaknya masuk ke dalam belantara yang belum pernah terjamah sama sekali itu. Ya gitu. Jadi sama gue bilang tadi, jadi
orang si Fawcett itu dia tuh ninggalin kayak jejak gitu loh, kayak sesuatu yang harus diteliti. Dan si Fawcett-nya kan hilang. Jadi banyak juga ratusan orang peneliti juga yang dia tuh mau nelitiin sih kenapa iya, hilangnya si kenapa hilangnya dan itu yang ditinggalkan sama si Fawcett itu juga enggak bukan jejak sembarangan gitu loh. Hmm. Dan ini memang harus dipecahkan sama peneliti-peneliti lain begitu. Itu dia guys, ditunggu aja ya. Kalau enggak minggu ini, minggu depan sudah rilis di besok-besok pesan kalian, The Lost of City Z. Abis ini kita mau ada movie news update. Iya, kan? Jadi buat kalian yang masih mau tahu update tentang film di dalam maupun luar negeri, ini dia selengkapnya di Movie News Update. Spin-off selanjutnya dari franchise The Conjuring adalah film The Nun, sebuah karakter hantu biarawati yang diperkenalkan dalam film The Conjuring 2. Karakter bernama Falak ini merupakan sosok yang cukup mencuri perhatian dalam sequel Conjuring, di mana para penggemar sangat menyukai sosok biarawati berwajah pucat ini. Kini sebuah kabar terbaru datang dari film The Nun. Menurut Deadline, artis Thaisa Farmiga sedang diincar untuk bergabung dengan film ini. Ia akan bergabung dengan kakaknya, Vera Farmiga, dalam keluarga The Conjuring. Thaisa akan menjadi lawan main dari Damien Bichir di proyek film spin-off The Conjuring ini. Thaisa Farmiga sendiri sudah tidak asing dengan film-film horor. Ia dikenal dengan perannya di American Horror Story The Coven, The Final Girls, dan In the Valley of Violence. Namun sampai saat ini berita diturunkan, belum ada pengumuman lebih lanjut mengenai jajaran pemain akan mengisi spin-off film The Conjuring ini. Warner Bros. Baru saja akan mengumumkan bahwa film proyek A Star Is Born akan hadir. Pihak studio juga merilis foto first look dari dua bintang utamanya, Bradley Cooper dan Stefanie Germanotta atau yang lebih dikenal luas dengan nama Lady Gaga. Bradley Cooper yang pernah mendapatkan 4 nominasi Oscar akan menandakan debutnya sebagai sutradara di proyek film ini. Dan Lady Gaga juga akan menandai debutnya sebagai aktris utama dalam sebuah film layar lebar. Film ini akan menceritakan tentang seorang bintang musik country bernama Jackson Maine yang sudah mulai memudar. Namun kemudian ia menemukan sebuah talenta yang sangat berbakat di dalam diri seseorang musisi muda bernama Ali. Maine berhasil mengorbitkan Ali menjadi seorang bintang muda yang menjanjikan. Lady Gaga juga akan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan olehnya khusus untuk film ini yang menjadi soundtrack film ini. Sebelumnya film yang berjudul sama pernah dirilis pada tahun 1937, 1954, dan 1976. A Star Is Born akan dirilis pada tanggal 28 September 2018 mendatang. Seperti kita ketahui, film Deadpool 2 akan memperkenalkan dua anggota X-Force yaitu Domino dan Cable. Munculnya dua anggota kelompok mutan ini akan menjadi jembatan untuk memperkenalkan mereka kepada penggemar sebelum pihak 20th Century Fox merilis film tentang X-Force. Namun, kini jumlah anggota X-Force yang akan hadir di film Deadpool 2 akan semakin bertambah. Menurut sumber dari comic book, pihak Fox sedang mencari aktor dan aktris untuk berperan sebagai Roberto De Castro atau Sunspot, Mario Casala Santos atau Feral, dan Gavedra 7 atau Starter Star. Persiapan pra-produksi film Deadpool 2 kini sudah mulai dilangsungkan oleh pihak 20th Century Fox. Satu lagi karakter yang akan dipastikan akan kembali menghibur penonton adalah sang supir taksi pribadi Deadpool yang akan diperankan oleh Karan Sony. Cool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after some... Itu dia, movie news update sekali ya. Ada tiga tadi, movie news update-nya. Yang pertama tadi ada... Kalau kalian kalian nonton The Conjuring, kalian pasti tahu sosok Falak ya, yang agak rese gitu ya. Nah si Falak ini tuh lagi mau rilis filmnya sendiri. Jadi itu nama filmnya The Nun. The Nun. Baca The Nun. Dan si Thaisa Farmiga ini digadang untuk berperan dalam film ini gitu. Ditunggu aja ya film ini ya. Mungkin lebih menyeramkan dari film Conjuring sebelumnya gitu ya. Semoga di film The Nun ini ya nggak ada lagi sosok yang akan di spin off lagi gitu ya. Maksud gua di film Conjuring aja ada hantunya dibuat filmnya lagi nggak jelas ya. Ya gitu gitu aja ya. Dan yang kedua tadi ada apa nak, first look dari Lady Gaga dan Bradley Cooper di film A Star Is Born. Film A Star Is Born, jadi ini diperankan oleh Lady Gaga dan juga Bradley Cooper. Berarti Lady Gaga nggak cuma nyanyi doang ya, main akhirnya dia main film juga ya, film juga ya. Oke bagus dia. Dan yang terakhir ada Deadpool 2 menambah 3 anggota X-Force. Ini juga nih, lagi tunggu-tunggu banget nih Deadpool 2. Film yang agak menyeleneh ini ya, yang dia enggak mau disebut superhero. Ya. Padahal dia superhero.
Jadi kini jumlah anggota X-Force akan hadir di film Deadpool 2 akan semakin bertambah. Pihak Fox sedang mencari aktor dan aktris untuk berperan sebagai Roberto Da Costa atau Sunspot, Maria Callan Santos atau Feral, dan juga Gavedra Seven atau Shatterstar. Itu udah tunggu aja ya, akhirnya siapa ya 3 anggota X-Force yang baru. Oke, okay, yep. Habis ini kita akan bagi-bagi tiket tonton gratis buat kalian, makanya jangan kemana, tetap di Movie Freak. Balik lagi di Movie Freak, masih sama gue Hana dan Erik. Yep. Erik sudah bahas banyak sekali film. Masih 3 doang ya. Sama Movie News Update. Oh iya sih. Dan kita akan tahu apakah film-film yang kalian suka, film yang kalian sering nonton akhir-akhir ini ada di top 5 movies atau tidak. Selengkapnya ini dia di top 5 movies. Alright, di urutan kelima ada siapa? Tada! King Arthur The Legend of Sword. Gue juga belum nonton sih film ini. Ya karena gue pikir gimana ya, maksudnya tuh ini kan kisah legendaris gitu kan. Maksudnya yang udah lama. Ayam. Nah kan, lu baru ngosari udah ngerusuh. Nih makan. Jadi itu kisah lama dan akhirnya di live action kan gitu kan. Tapi buat kalian memang yang mau nonton film ini, nonton juga. Yang main secara Hanam. Lebih berkisah tentang akhirnya ada seorang anak yang bisa menarik pedang yang sudah dia tuh nancep di batu udah lama. Sangat lama gitu kan, akhirnya dia tahu bahwa keturunan dia tuh bisa narik batu tersebut. Tapi ini legenda, bisa narik pedang tersebut. Kayak cerita-cerita zaman dulu yep. Gitu. Oke, okay. Dulu keempat ada The Fate of the Furious. Alias sequel versus Furious ke-8 ya. Ya, ini masih ada ya di top 5 books. Ini book office movies. Iya, tapi itu gambarnya kok bukan Fate of Furious ya? Yang mana satu atau alien? Oh iya, salah. Emang nih alien capek Covenant. Ini dia nih. Nah, tulisannya. Maksudnya yang keempat itu adalah Alien Covenant ya. Nah, yang ketiga nih itu ada juga Everything. Bagus, Everything. Nih agak film menye-menye sebenarnya. Iya, jadi ini film gue kira sudah rilis di Indonesia loh. Maksudnya ya mungkin telat ya, tapi semoga rilis karena film itu bagus. Gue baca reviewnya. Jadi ceritanya ini berkaitan tentang seorang anak yang dia tuh punya penyakit apa namanya ya? Bubble apa gitu, yang dia tuh sama sekali nggak boleh kena keluar gitu udara ya, luar. Jadi dia tuh selalu di dalam rumah terus dan harus apa ya, dan harus steril kan. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan dia bertemu seorang laki-laki yang dia suka gitu. Kelisus sih nah, sebenernya. Itu dia. Dan di urutan kedua ada Guardians of the Galaxy Volume 2. Wah. Udah nonton? Gue nggak suka Guardians of the Galaxy. Iya pada ngabret-ngabret gitu ya, pada yang... Gue... Enggak suka sama Marvel yang satu ini. Kenapa? Entah, anak-anak gue pertama kali ngeliat si Chris Pratt, terus ada si siapa namanya? Batista yang jadi warna ungu gede itu sama si Groot. Kayak enggak cakep gitu ya, enggak cakep. Kayak ya gue enggak suka aja. Dan ada lagi loh satu yang gue enggak suka, Ant-Man gue juga belum nonton. Nah, ya ini yang pertama. Yang pertama. Yang tadi kita sebagai main movie kita. Ini kurang kecil nih, enggak bisa dibaca nih. Pirates of Caribbean yang Dead Man Tells No Tales. Ya, ini memang filmnya aja belum keluar, tapi seminggu sebelumnya kita sudah bisa pre-order loh tiketnya. Iya, gila itu. Wow. Katanya padat, udah sold out. Memang ngangen banget film satu ini karena ya sequel dari antara kelima yang dari antara yang keempat kelima ini tuh agak lama. Dan begitu keluar yang kelima dan yang masih main Mas Johnny Depp juga, ya udah. Jadi pada nunggu. Nonton deh semua rame-rame. Oke, ini juga pasti akan gua tonton sih. Gua juga penasaran sama kisah Jack Sparrow di film kelima ini. Nah, karena udah gitu gak nyambung, katanya gak begitu nyambung yep. Sama yang pertama kan. Jadi sama yang keempat ya. Kalau lo gak nonton yang pertama bisa langsung yang kedua. Oke, itu udah top 5 movies yang dipuncaki oleh Pirates of Caribbean kelima. Oke, abis ini kita juga akan tahu. Jadi kesalahan-kesalahan pada saat pembuatan film. Ini udah selengkapnya di Movie Fall. Oh kan gak penting kan? Gak penting kan? Kita boleh ulang gak? Boleh ulang gak? Replay. Itu apa yang salah tadi? Apa yang salah?
Coba. Apa yang salah? Lukanya hilang. Kagak boleh ngulang. Coba ulang dulu dong. Dalam nih. Ulang. Oke, kita ulang nih ya. Ini dia Movie Vault. Oh iya. Tapi kalian salah tahu. Kan tadi kan maksudnya lukanya hilang kan? Kan dokter. Dokter Strange kan. Oh, cepat gitu ya. Cepat hilangnya. Jadi tadi kena air mungkin kebasuh iya, gitu. Iya, berarti kalian bukan salah. Itu tuh bener filmnya mau gitu. Lu aja cari kesan orang, kacau lu. Tahu lu, Dok. Ya, produsernya. Itu ya. Report hari ini yang katanya salah sih. Jadi lukanya tuh sebelum dia ganti cam tuh masih ada. Tapi setelah ganti angle, tiba-tiba hilang, sudah hilang. Ya oke, okay. bagus. Gak penting. Mungkin minggu depan kita akan lihat lagi Dodo nyalahin apa ya, lagi. Ya gitu oke, okay, ya. benar. Oke, itu deh movie vote kita hari ini. Oke, sebentar lagi kita akan bagi-bagi tiket nonton gratis. Jadi buat kalian yang mau tiket nonton gratis, alias misalkan film premier. Ini, ya belum rilis, tapi akan premier. Nah kalian dapat tiket ini. Yap, bisa banget. Langsung aja jawab nanti. Kuisnya dengan benar, jawab ya, guys. Kuisnya dengan benar. Jadi pertanyaannya adalah, Siapa musuh Captain Jack Sparrow yang kembali hidup? A. Ada Captain Salazar. B. Will Turner. C. Elizabeth. Nah, gampang banget ya. Tadi sih udah disebutin terus. Sebut berkali-kali ya. Berkali-kali. Gampang banget, caranya pertama kalian harus follow dulu at Movie Freak BTV. Langsung mention jawaban kalian dengan format nama kalian. Spasi jawaban. Spasi alamat kalian. Spasi jawaban kalian. Langsung juga jangan lupa mention ke @moviefreakbtv. Oke, nanti yang menang akan diumumin langsung sama admin kita ya. Oke. Buat dapetin tiket gratis. Itu dia. Sekali lagi ya, kita ulangin kuisnya. Siapa musuh Captain Jack Sparrow yang kembali hidup? Ada A. Captain Salazar, B. Will Turner, dan yang C. Elizabeth. Gampang banget caranya, kalian follow dulu Twitter MovieFreak di @MovieFreakBTV. Langsung mention jawaban kalian dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Nanti pemenang langsung dihubungi sama admin ya. Aduh. Oke, okay, guys. Dari tadi kita udah bahas berapa tadi? Lu udah mikirin quotes belum? Oh, gimana sih? Oke, okay, kita review dulu ya. Anak baru udah dibully. Film pertama kita bahas tadi apa namanya? Film pertama kita bahas tadi Pirates of Caribbean. Kelima yaitu Dead Man Tell No Tales, filmnya okay. Jack Sparrow, filmnya Johnny Depp, dan kabarnya Johnny Depp akan ini tuh film terakhir dia kalau film ini tuh enggak masuk box office. Dan ini tuh rentang film dari sequel keempat dan kelima cukup lama, jadi banyak yang nonton, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai film ini sudah enggak ada di bioskop. Enggak ada ya, guys. Bioskop. Yang kedua terus juga ada Stratton. Ini berkaitan tentang agen khusus angkatan laut British yang harus mencari sel-sel teroris internasional di perbatasan Kazakhstan, China dan juga London. Ini filmnya Charlie Hunnam. Jadi ini juga recommended banget buat kalian yang suka film action. Kayaknya sekarang film-filmnya lagi pada yang kayak apa ya? Kayak action-action gitu ya. Dan juga coming soon kita tadi ada The Lost of City Z dan ini buat gue penasaran banget. Ya, karena dia di hutan iya, Amazon. Tentang, iya, film yang maksud gue. Dia ngeriset, tapi dia ngilang. Iya, terus dia direset orang. Gimana sih? Bener. Dan ini tuh berbau hutan Amazon, alias hutan yang sangat mematikan di dunia. Dimana flora dan fauna itu sangat-sangat mematikan gitu. Nah ini mungkin kita akan melihat sisi lain dari hutan Amazon, tapi dari sebuah film. Nah itu dia yang buat gue penasaran. Jadi ya semoga film ini cepat rilis di Indonesia dan bagus dan filmnya ya. Ya semoga kayak apa ya, ya bagus dilihat sama smart viewers juga. Yang main juga kan soalnya bagus-bagus. Robert Pattinson, Tom Holland, Charlie Hunnam juga main sini. Jadi kalian juga harus nonton ya. Dan juga tadi sudah ada Top 5 Movies yang dipuncaknya oleh Pirates of Caribbean. Jadi baru seminggu ya. Tapi sudah di puncak loh. Sudah di nomor 1 Top 5 Movies. Dan juga tadi kita sudah baca movie news update, ada 3 movie news update, dan juga kita sudah bacain kuis buat kalian. Dan inilah ada salah satu yang paling. Gue bingung, masih baru di sini udah disuruh. Coba pikirin dong, gimana sih? Dari Pirates of Caribbean, quotes-nya apa ya?
Dor. Jangan main air ya, tenggelam. Kelelap. Terus, gue bingung dari Stratton apa ya? Coba lu pikirin dari kamison kita, The Lost City Z. Gue pikirin dari Stratton deh. Lah, gimana sih? Dari Stratton itu, ini kan berkaitan tentang teroris-teroris ya. Jadi, jangan pernah lupakan negara kalian. Dan juga jangan pernah meninggalkan teman-teman kalian. Karena itu adalah dua hal yang sangat amat harus kalian lindungi. Quotes yang gak guna. Itu bener loh. Wah iya sih, berguna sih. Cuma kalau yang lo ngomong kayak gak guna. Dan coming soon kita tadi ada The Lost of City. Apa nak? Gue bingung juga kalau soal itu. Oh iya, maksud gue kalau The Lost of City boleh deh. Kan Seven City kan diremehkan orang-orang ya. Kan. Ya, berarti jangan pernah remehkan orang lain guys. Karena kalian gak tahu apa yang orang lain itu perbuat. Benar. Berat banget quotes gue. Oke, itu tadi dua quotes dari film-film yang kita bahas. Sudah satu jam kita nemenin kalian guys. Jangan lupa saksikan Movie Freak di hari dan waktu yang sama. Akhir kata, Erik pamit. Hana pamit. Bye-bye. Bye.